Jika ada sebuah tempat yang harus Anda kunjungi saat bertandang ke Banda Aceh, itu adalah Masjid Raya Baitturrahman. Inilah situs bersejarah yang telah ada sejak era kejayaan Kesultanan Aceh dan bertahan hingga saat ini. Masjid ini telah melalui berbagai hal, mulai dari tragedi pembakaran oleh kolonial Belanda tahun 1873 hingga hantaman tsunami di akhir 2004. Masjid Raya Baitturrahman pertama kali dibangun di era Kesultanan Aceh. Bagian atap masjid ini dibuat sesuai dengan ciri khas masjid-masjid di Indonesia pada masa itu. Atap limas bersusun empat. Terdapat dua versi sejarah mengenai riwayat pembangunan masjid ini. Sebagian sumber menyebutkan masjid ini didirikan pada 1292 oleh Sultan Alauddin Johan Mahmud Shah. Sementara, sumber yang lain menyebutkan masjid ini didirikan oleh Sultan Iskandar Muda pada 1612 Dalam perjalanannya, masjid ini pernah dibumi hanguskan oleh Belanda saat serangan ke Kutaraja, Banda Aceh, pada tanggal 10 April tahun 1873. Runtuhnya bangunan masjid memicu meletusnya perlawanan masyarakat Aceh. Mereka berjuang mempertahankan masjid hingga darah penghabisan. Pada pertempuran tersebut, pihak Belanda kehilangan seorang panglima mereka, Major Jenderal Johan Harmen Rudolf Koller, pada tanggal 14 April tahun 1873. Bangunan masjid lalu dibangun ulang oleh pihak Belanda atas perintah Jenderal van der Heijden. Pembangunan ulang masjid ini merupakan bagian dari upaya meredakan resistensi rakyat Aceh terhadap pendudukan Belanda. Proses pembangunan ulang Masjid Raya Baitturrahman berlangsung pada tahun 1879 sampai tahun 1881. Arsitektur bangunan yang baru dibuat oleh De Bruchy yang mengadaptasi gaya Mogul India. Masjid yang terletak di pusat kota Banda Aceh ini kemudian mengalami beberapa kali perluasan. Yang pertama terjadi pada tahun 1936. Atas upaya Gubernur Jenderal A.P.H. Van Aken, dilakukan pembangunan dua kubah di sisi kanan dan kiri masjid. Selanjutnya, pada tahun-tahun 1958 sampai tahun 1965, bangunan masjid kembali diperluas. Pada perluasan kedua ini ditambahkan dua kubah dan dua menara di sisi barat, mihrab. Kelima kubah ini merupakan perlambang lima elemen dalam Pancasila. Pada tahun 1992, dilakukan pembangunan dengan penambahan dua kubah dan lima menara. Selain itu, dilakukan perluasan halaman masjid sehingga total luas area masjid saat ini menjadi 16.070 meter. Proses renovasi selesai pada tanggal 15 Januari tahun 2008. Saat ini, Masjid Raya Baitturrahman menjadi pusat pengembangan aktivitas keislaman bagi masyarakat Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Tim Liputan, BNews TV. BNews TV.